Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat sesuatu ya, yaitu aku akan coba untuk membuat plakat toko sembako. Nah, di sini sudah ada bannernya. Atau spanduk ya ini. Toko Hafiz. Cetak foto, cetak undangan, sedia sembako, alat listrik, alat tulis, pulsa, aksesoris HP dan lain-lain. Nah, di sini aku akan coba untuk ini ya. Letakkan plakat ini atau spanduk ini di pinggir jalan kayak gitu. Untuk itu bahan-bahan yang perlu aku siapkan adalah di sini aku ini ya, mempersiapkan ini. Aku memakai ini, apa namanya ini? Galvalum hollow ya ini ya. Ukuran 2x4. Dan juga peralatannya seperti gerinda. Nih, ada bor. Di sini ada gerinda dan lain-lain ya. Ada juga gunting ini. Gunting aluminium. Juga nanti untuk pakunya aku gunain ini ya, paku lipat seperti ini. Nah, untuk itu aku akan coba untuk buat aja. Jadi di sini sebelum kita membuatnya, aku ukur dulu di sini ya. Untuk lebarnya di sini tuh aku kasih 53 ya, 53 cm. Dan untuk tingginya, untuk tinggi dari sana sampai ke sini. Nah, di sini aku kasih 100 lebih 8 cm. Berarti 108 cm ya. Nah, kenapa kok ini ya gambarnya ada dua? Nanti itu ada di ini ya. Misalkan di sebelah kanan sama kiri itu ada kayak gitu. Oke, kita langsung aja ya untuk membuat angkanya dulu ya sebelum kita memasang bannernya ini atau spanduknya. Kan kita sudah tahu tadi itu untuk ukurannya ya. Oke, di sini aku langsung persiapkan dulu ya untuk rangkanya ya. Oke. Thank you.
Nah, oke okay, teman-teman, di sini tuh aku udah selesai ya ini untuk membuat rangkanya ya, dan hasilnya seperti ini. Di sini aku menggunakan paku ripet. Nah, ini dia ya. Ini di sana juga, dan hasilnya seperti ini ya. Nah, bagian sana itu kakinya. Nanti aku kasih kanal C di bagian bawah untuk kita tanam di tanah ya. Biar enggak goyang nanti itu ya. Biar enggak diterjang sama angin ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu di sini aku akan coba untuk pasangin bannernya ya atau spanduknya di sini. Tapi sebelum kita memasang banner atau spanduknya, di sini aku kasih lampu dulu ya. Ini aku gunain lampu yang meteran seperti ini ya, yang lemes. Ya, ini outdoor sih. Ini bisa di luar ruangan karena di sini sudah dilapisi sama ini ya. Nah, ini dia. Nah, oke, dan untuk lampunya ini aku pasang di ini ya, di dalamnya sini ya. Nah, di dalam rangkanya ini, nanti biar kalau malam-malam itu untuk bannernya atau spanduknya itu bisa menyala, bisa apa kelihatan itu ya tulisannya kayak gitu ya. Oke, nah di sini aku pasang dulu untuk lampunya ya. Dan lampu ini mempunyai tegangan 12 volt. Nanti kita gunain aki ya atau adaptor 12 volt ya. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal kita lekatkan aja di sini. Nah, seperti ini. Tinggal kita lekatkan seperti ini. Diletakkan di paling tengah-tengah aja ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nanti takut lari, takut lepas ya, kita kasih ini isolasi nanti ya. Nah, kita lebet sama isolasi atau lakban bening gitu itu ya, biar nggak lepas coy. Kalau lepas kan bahaya ini. Nanti kita lakban ya sini sama sini gitu. Oke, dan ini akan aku pasang aja semuanya ya. Kita pasang ini ya, untuk sisi yang paling dalam ini ya, semua ya. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini ya. Dan ini akan aku selesaikan aja semuanya. Nanti setelah ini aku pasang untuk bannernya ya. Nanti kita tes dulu sebelum kita pasang banner ya. Mudah-mudahan bisa menyala dengan normal. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini tuh aku udah selesai nih ya untuk memasang lampunya, dan juga aku kasih isolasi atau lakban bening ya di sini. Ini sudah ada isolasinya supaya nggak bisa lepas ya nanti ya. Takutnya nanti kalau misal cuma lem dari bawaan lampu ini aja, takutnya lepas. Soalnya nggak begitu lengket. Nah, ini udah aku kasih isolasi supaya nggak bisa lepas. Oke, dan untuk langkah selanjutnya di sini aku akan coba untuk tes dulu ya sebelum kita pasang untuk bannernya. Ini untuk negatifnya di sini. Terus ini untuk positifnya, dan kita akan lihat untuk hasil lampunya ya. Oke, kalian lihat dulu ya di sini. Pasang ini bagian positifnya. Nah, ini ya. Dia sudah bisa menyala. Karena ini pada siang hari jadi enggak begitu terang ya. Nanti kita akan coba untuk lihat pada malam hari ya. Oke. Untuk langkah selanjutnya di sini aku pasang untuk bannernya, tapi sebelum itu aku kasih lem di sini ya. Aku gunain lem Castol seperti ini. Jadi untuk pipanya ini, untuk apa hulunya ini aku kasih lem bagian pinggirnya sini sama sininya. Setelah aku kasih lem, aku kasih bannernya.
Nah, oke okay, teman-teman, di sini tuh aku udah selesai ya ini untuk mengecornya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini udah kuat ini, sudah dia bisa goyang lagi. Sangat kuat banget. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk bagian sini itu aku kasih ini ya, untuk banner ya. Atau spanduk toko kayak gini. Oke, dan bagian sini itu kios bensinnya. Ini penampakan pada malam hari. Untuk plakatnya hasilnya seperti ini ya. Ini sudah aku cor ya di bawah sana. Dan aku gabung sama kios bensin ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini bensinnya belum aku pasang. Nah, ini kalau kita lihat dari samping sisinya lagi. Nah, untuk pengecoran seperti ini ya. Nah, itu. Oke, teman-teman, kayaknya cukup segini aja ya untuk videoku kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan beginilah tadi untuk cara pembuatan plakat toko ya, atau banner toko yang dipasang di pinggir jalan. Dan bila kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian juga. Oke, sekian dulu dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.